Okey, Budi bersama dengan Intan Ladiana, pelakon filem Dampak. Budi dah sudah pernah menonton filem ini dan apa yang menarik aksi Intan Ladiana bersama dengan Farid Kamil yang dikatakan mungkin akan menjadi satu isu kontroversi di mana watak itu agak panas dilakonkan oleh Intan Ladiana. Adakah anda sudah bersedia untuk menerima kritikan ataupun komen-komen negatif di media sosial? Sebelum yang memberi komen negatif tu semua, sebenarnya anda perlu menonton filem ni dulu. Tengok apakah aksi itu. Sebenarnya aksi itu bukanlah seperti yang dikatakan, bukan seperti yang digambarkan, aksi berahi lah semua, itu bukan. Lepon itu adalah sebenarnya daripada kamera angle dan juga teknik kamera itu sendiri. Bagi sesiapa yang tak tahu menahu langsung tentang perfilman dan teknik kamera dan apa yang kamera boleh buat, saya harap anda semua janganlah nak main-main, nak bagi tulis benda yang bukan-bukan, nak komen cakap benda bukan-bukan. Sebab kalau anda tak tahu, macam tak perlulah benda itu semua. Kalau macam, if you don't have the knowledge, lebih baik tak bercakap. Okey, kepada anda di luar sana, kena tonton dulu sebelum bercakap ataupun komen-komen negatif si Intan Ladiana bersama dengan Farid Kamil. Pada scene tersebutlah, mungkin Intan Ladiana boleh imbas kembali persediaan Intan kerana dikatakan ini adalah kali pertama watak seperti itu dilakukan Intan Ladiana kan? Yalah, persediaan tu adalah kita di brief oleh director tu sendiri apa yang dia nak, macam mana angle dia nak. So macam kita tak payah buat banyak pun. Bukannya macam kita tak perlu bersentuhan pun. Bila kamera angle tu pusing sini dah nampak macam aksi lain sebenarnya. So itu hanyalah gambaran yang hendak diberikan kepada penonton dan itu bukannya benda yang betul pun sebenarnya. Nama kita pun pelakon. Kita hanya melakonkan dan bab-bab itu adalah lakonan. Akhir sekali, tiga benda menarik dalam filem Dampak. Satu, cast dia semua star cast. Yang kedua, saya suka jalan cerita itu sendiri sebab dia lain daripada yang lain. Dan yang ketiga, saya suka sebab cita rasa untuk filem itu sendiri dan genre itu sendiri. Itu adalah berlainan daripada lain, dia adalah kiranya macam graphic novel. Jangan lupa untuk menonton Dampak pada 19 September 2013.